nasional di air, ada Kang Kret sebagai tim dokumentasi, ada Kang Yusenda di sebelah sana di atas. Jadi kalau pemainnya itu memang selanjutnya di sini saya jelaskan sedikit aktivitasnya. Di sini ada dua, body rafting dan report tubing di Pangandaran yang pasti yang ingin dipanggil. Karena di sini kita bisa body rafting, kita bisa report tubing. Body rafting itu kita berenang hanya menggunakan pelampu. Kalau yang mau berenang menggunakan pelampung, kalau yang di banpool dan setara sampai ini itu nggak apa-apa. Nah untuk report tubing itu di jeram wajib semuanya menggunakan ban, karena di jeram, karena jeram itu yang paling dalam juga 1,5 meter yang paling dalam, jadi otomatis kalau di jeram itu ada ban. Nah, jadi wajib menggunakan ini apa, ban dalam. Dan di sini untuk penggunaan ban dalam di sini ada dua jenis ban. Yang pertama yang pentil jenisnya yang panjang seperti ini. Nanti yang kalau peserta menggunakan ban dalam yang gede semua. Ini untuk pemandu. Yang kedua yang pentilnya pendek. Nah, pendek seperti ini. Kalau yang pendek bebas. Tapi kalau umpamanya di antara peserta ada yang menggunakan ban dengan yang panjang seperti ini, misalkan ketika mau duduk, nanti ataupun pemandu akan mengingatkan, mohon diperhatikan, jangan sampai posisi bendil menghadap papan. Mohon diperhatikan ataupun nanti dari pemandu akan mengingatkan. Ya, jadi usahakan posisinya seperti ini, ya. Itu untuk jenis ban. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, lanjut. Yang selanjutnya untuk posisi duduknya, karena di sini kita tidak sembarangan. Tadi sudah saya sebutkan body rafting dan report tubing. Untuk posisi duduk, saya contohkan yang salah dulu. Nah ini salah tidak boleh diikuti oleh peserta. Kenapa salah? Karena duduk terlalu masuk ke dalam lingkaran ban ketika di jeram. Kalau di spot-spot lain jeram bebas, mau ke dalam, siapapun. Karena kalau di jeram otomatis itu akan ada bebatuan yang jenis-jenis. Ya, walaupun tidak akan menyakiti, cuman kira-kira sedikit tidak apa-apa. Nah, ini posisi contoh yang salah karena tidak boleh sampai. Ya, posisi duduk yang benar adalah cukup duduk di bagian bibir seperti ini, tidak terlalu masuk ke dalam lingkaran, tidak juga ke depan, tidak keluar, ya. Ketika di jeram, hanya ketika di jeram. Kalau di posisi yang yang dalam dan arusnya flat itu aman, bebas mau gaya apapun tidak apa-apa. Nanti ke bawahnya juga nggak apa-apa. Selanjutnya nanti para peserta akan digabung 1 sampai 9 peserta terakhir, digabung dalam satu grup, dalam satu rombongan, dan sama untuk posisi duduk peserta kedua, ketiga dan seterusnya. Nah ini kedua ya, posisi kedua, ketiga dan seterusnya sama. Nah posisinya yang kedua, tugasnya masukin kakinya ke bagian ketiak, pegang ke sini kalau memungkinkan nyampe, dipegang, pegang tangan, kalau nggak nyampe silahkan ke depan aja loh nanti. Ya ke depan aja seperti ini, posisi kaki ketika di jeram ada diangkat biar nyampe di bagian ketiak. Seperti ini kurang lebih contohnya ya. Dan kalau seumpamanya di trek peserta ada yang lepas dari ban, mohon maaf contoh. Halo seumpamanya ya. Nah kurang lebih seperti ini contohnya. Nah gak usah panik, santai aja karena nanti ada pemandu di depan, di tengah, di belakang. Dan juga nanti para peserta dilengkapi dengan safety yang insya Allah akan melindungi bapak dan ibu, ada helm, ada pelampung. Cukup tiduran aja seperti ini, pegangan pelampung, gak usah banyak daya, gak banyak berat, gak usah. Biar bagian yang lain aman. Jadi maksudnya ketika tiduran ini akan mengambang, dan yang ketika bersentuhan dengan batu ini bagian belakang, pelampung bagian belakang. Seperti ini aja tugasnya nanti, yang di belakang kasih aba-aba lepas, langsung repet yang pegang lepas ya. Kalau umpamanya ada yang lepas, jadi karena kondisi jeramnya di sini sekarang lagi slow, jadi kalau aman. Nah seperti itu nanti dipegang sama pemandu, langsung duduk lagi. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, dilanjut lagi. Saya akan menjelaskan treknya, panjangnya kurang lebih 1,5 km. Kita akan melewati 5 air terjun, dimulai air terjun yang pertama, curug-curugnya di samping kanan di bawah. Ya. Terus kita akan melewati 4 gua, yang paling panjang itu 100 meter. Kalau yang udah pernah ke gua Pindul, nanti silakan tidakkan saja. Gua di sini apakah lebih mantap atau ketinggian? Ya. Karena tidak ada bebauan seperti kelawar di gua Pindul. Terus kita akan melewati 3 jeram, 2 spot body rafting, 2 spot buat loncat. Bapak wajib loncat. Ya. Kalau nggak wajib nanti bapak nambah lagi bayarnya ya. Nah, buat yang mau loncat ya, buat yang mau loncat silakan nanti ada spot buat loncat dari ketinggian 3 meter, ada yang ketinggian 7 meter, kedalaman 9 meter. Jadi yang nggak bisa berenang pun aman. Karena nanti ada pelampung. Biasanya pas turun langsung naik lagi. Cuman biasanya pas lagi loncat itu nggak nyampe-nyampe. Kebanyakan ceritanya nggak nyampe-nyampe, katanya pada cepet.
ke bawah ya. Seperti itulah. Ini kan di Santira kurang lebih. Terus yang terakhir pulangnya kita akan hiking sambil melihat monyet. Di sana ada monyet ya. Ada monyet. Ini banyak monyet di sana ya nanti. Ada monyet. Itu ke sana. Maksudnya nanti ada monyet-monyet yang memang di sana. Terus ada burung-burung yang endemik di sini. Biasanya jam-jam segini sama sore nyari makan udang. Itu khas. Terus ada lagi sisanya pemandangan-pemandangan alam ya. Kurang lebih seperti itu untuk trek di Santira. Silakan nanti nikmati di air. Dan untuk tekniknya nanti situasional, nanti para pemandu yang lebih jelas di bawah ya. Ada pertanyaan? Cukup. Selanjutnya terakhir dari saya, mohon semuanya acungkan tangan, pegang ke helm, periksa bagian klipnya apakah semuanya sudah terpasang dengan pas, sudah nyaman. Usahakan maksimal 2 jari, tidak terlalu longgar, tidak terlalu ketat juga ya. Kalau longgar silakan dibenerin ya, gak apa-apa. Yang selanjutnya silakan pegang ke pelampung, klipnya sudah terpasang dengan benar. Cukup. Kalau kelonggaran silakan ditarik, kalau ketarikan silakan dilonggarin. Oke, sudah. Nanti karena posisi ketika berenang agak mangset ya, agak tarik, karena biasanya kalau berenang, kalau ininya kelonggaran ini naik ke atas, kurang nyaman. Silakan dipas-pasin sebelum nanti berenang, dibenerin. Selamat menikmati liburan di Santira. Terakhir dari kalian, terakhir berdoa ya. Nangis ya. Siapa yang mungkin, Bapak? Dari saya dulu ya. Oke, dari saya mari kita akhiri dengan berdoa. Mudah-mudahan liburan Bapak yang ini datang ke pengadilan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Liburannya menyenangkan, pulang ke tempat tujuannya juga sama-sama. Tuh kan, simpan dulu ya, nanti dipakai lagi. Rezekinya makin bertambah. Amin. Bertambah Bapak Ibu semuanya, buat saya dan teman-teman saya yang ada di sini ya. Silakan yang memimpin doa siapa? Mari kawan-kawan, teman-teman, sebelum kita mulai acara, kita membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai dari sekarang. Amin. Kita ada yel ya? Ada Pak, nanti deket ban. Sedikit ya. Siap, semuanya ngumpul dulu ke sini. Ngumpul. Amin. Play. Boleh. Mangga ayu. Mangga ayu. Tengiring, ibu tengiring. Apa? Aduh, rawatin kapal idan pada lu. Nanti balik lagi. Ya, coba action dulu, woi. Woi, Den. Sopan ke salah kiri. Yus, ke sini Yus. Tomang Lius.